Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur independen Dharma Pongrekun Kunwardana mengunjungi mantan gubernur DKI Jakarta Sutioso. Pasangan Dharma Kun mendapatkan banyak masukan dari Bang Yos tentang persoalan Jakarta. Ya, Bu. Pagi. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun Kunwardana, menyambangi mantan gubernur DKI Jakarta Sutioso di kawasan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua paslon didampingi ketua tim sukses Siti Fadila Supari. Sutioso mengajak kedua pasangan calon berkeliling Museum Bang Yos. Ketiganya kemudian berdiskusi selama 1,5 jam tentang persoalan di Jakarta. Di mana beliau memberikan semua ilmunya yang pernah beliau lakukan selama beliau berkiprah di masa beliau memimpin Jakarta ini. Mulai dari urusan banjir dengan 13 sungai yang harus kita perhatikan, dan juga urusan transportasi, moda transportasi umum yang terintegrasi untuk meminimalisir kemacetan di Jakarta, bahkan juga mengenai hal-hal demografi yang ada di Jakarta. Sebelumnya, pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Rano juga telah mengunjungi Sutioso. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan.